Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Kalau terlalu banyak yang harus diqadha, jadi sebelum Ramadan pun banyak puasa-puasa yang tinggal. Jadi ledan. Ya, kamu timpa-timpa. Nah, itu pertama yang harus diingat. Kalau kita tinggalkan dengan sengaja, ya, lalu kita tidak bayar di waktu yang telah diizinkan untuk membayar. Jadi waktu yang diizinkan untuk mengqadha adalah dari bulan Syawal sampai bulan Syaban. Rupanya ada sudah 2 tahun yang lalu kita enggak bayar-bayar. Perlu diingat, yang pertama itu menyebabkan dosa besar. Jadi sudah dosa. Yang kedua, wajib qadha, tetap wajib qadha. Yang ketiga, kalau itu karena lalai, jumhur ulama mengatakan ditambahi dengan fidyah. Kalau itu karena lalai, tapi kalau bukan karena lalai tidak ada fidyah, cuma wajib qadha. Misal orang sakit terus-terusan, kena qadha pi hanjit, sakit terus-terusan, enggak ada fidyah, cuma wajib qadha. Nah, ketika bertemu dengan Ramadan tahun ini, kita sudah banyak yang sebelumnya tinggal, yang qadha tetap wajib. Tapi dalam bulan Syawal, ya, qadha dulu yang Ramadan yang terbaru. Qadha dulu Ramadan yang terbaru. Baru melakukan puasa Syawal. Setelah itu silakan segera mengqadha yang sudah-sudah lama tinggal. Tapi ingat, qadha tidak menghapus dosa. Pegang baik-baik bapak, karena ada orang salah faham, kira dengan qadha menghapus dosa, tidak. Yang sudah berani meninggalkan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya dengan sengaja, lalu tidak bayar dengan sengaja, maka dia tetap berdosa walaupun qadha. Jadi bagaimana cara menghapus dosa? Puasalah qadha diiringi dengan niat taubat. Jadi syarat taubat itu ada 5 nanti, termasuk salah satunya menyesali kemudian tidak melakukan lagi. Ini jadi enggak akan terhapus dosa dengan qadha. Tapi qadha yang dilakukan dengan perasaan taubat itu baru bisa menghapus dosa. Jadi hanapupu selangi dulu dengan puasa Syawal, nanti berikutnya baru tambah dengan qadha-qadha hari yang sebelumnya.